Halo sahabat Mikaela ID. Buat kalian yang sedang melirik seri-seri HP terbaik dengan spesifikasi tangguh, terutama untuk HP yang memiliki skor AnTuTu tinggi, kali ini Mikaela ID akan merekomendasikan 6 HP AnTuTu tertinggi di dunia resmi di Indonesia. Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita inti lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Asus ROG Phone 5. Ini nih pilihan yang pertama seharga 14,1 jutaan dengan RAM 16GB dan internal 256GB. Asus ROG Phone 5 menjadi pilihan HP gaming terbaik dengan skor AnTuTu di angka 800 ribuan. Apalagi selain dihadirkan dengan RAM besar, Asus ROG Phone 5 juga didukung chipset Snapdragon 888 5G. Kemudian di sektor layarnya, Asus ROG Phone 5 dihadirkan dengan panel AMOLED seluas 6,78 inci yang diimbangi refresh rate 144Hz dan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass Victus. Sedangkan fitur fotografi Asus ROG Phone 5 juga cukup baik meski seri ini memang ditujukan untuk sektor gaming dengan 64MP triple kamera belakang dan untuk kamera depannya sebesar 24MP. Gak hanya itu saja, di sektor pengisian dayanya, Asus ROG Phone 5 sudah didukung fast charging 65W dengan baterai yang super besar berkapasitas 6000mAh. Mi 11 Ultra. Menjadi pilihan yang kedua di harga 16,9 jutaan dengan RAM sebesar 12GB dan internal sebesar 256GB, Mi 11 Ultra menjadi seri tangguh Xiaomi dengan performa powerful. Untuk dapur pacunya, Mi 11 Ultra mengandalkan chipset Snapdragon 888 5G dan mampu mencetak skor AnTuTu yang cukup tinggi di angka 827.000. Di lain sisi, untuk sektor kamera Mi 11 Ultra juga terbaik di kelasnya dengan 50MP triple kamera belakang. Sedangkan kamera depan Mi 11 Ultra juga memiliki resolusi tinggi sebesar 20MP. Apalagi untuk layarnya, selain mengusung konsep melengkung, Mi 11 Ultra juga sudah didukung panel AMOLED dan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass Victus yang diimbangi bersama bentang seluas 6,81 inci dengan refresh rate 120Hz. Ditambah, baterai Mi 11 Ultra juga tergolong jumbo sebesar 5000mAh dan sudah mendukung fast charging 67W. Mi 11. Ini nih pilihan tangguh Xiaomi selain Mi 11 Ultra di harga 9,9 jutaan dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Apalagi Mi 11 juga dihadirkan dengan membawa performa tangguh berbekal chipset Snapdragon 888 5G. Kemudian, skor AnTuTu Mi 11 juga mampu mencatat angka yang mengagumkan dengan skor 692.000. Selain itu, di sektor layarnya, Mi 11 juga sudah mendukung tampilan mengesankan berpanel AMOLED seluas 6,81 inci dan sudah mendukung refresh rate 120Hz dengan diproteksi Corning Gorilla Glass Victus. Sedangkan untuk mendukung pengisian daya yang lebih cepat,
Mi 11 sudah dihadirkan dengan fast charging 55 watt untuk mengisi daya baterai sebesar 4600 mAh sebanyak 100% hanya dalam waktu 45 menit saja. Kemudian untuk kameranya, Mi 11 hadir dengan 108 megapiksel triple kamera belakang dan 20 megapiksel lensa depan yang berfungsi sebagai kamera selfie-nya. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Menjadi pilihan keempat di harga 19,4 jutaan dengan RAM 16GB dan internal sebesar 512GB, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G juga menjadi seri HP Antutu tertinggi Samsung yang mampu mencetak angka sebesar 724.000. Kemudian untuk dapur pacunya, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G dihadirkan membawa chipset Exynos 2100. Gak hanya itu saja, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G juga memiliki baterai yang cukup besar berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 25 watt. Apalagi di sisi layarnya, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sudah mendukung refresh rate 120 Hz dengan panel dinamit AMOLED seluas 6,8 inci dan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass Victus. Kemudian untuk kualitas kamera, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G juga terbaik di kelasnya dengan 108 megapiksel quad kamera belakang dan didukung dengan 40 megapiksel lensa kamera depan. Oppo Find X3 Pro. Ini nih pilihan terbaik kelima HP Antutu tinggi di harga 15,9 jutaan dengan RAM 12GB dan internal sebesar 256GB. Oppo Find X3 Pro menjadi seri Oppo tangguh dengan skor Antutu tinggi resmi di Indonesia di angka 765.000. Sedangkan untuk dapur pacunya, Oppo Find X3 Pro dihadirkan dengan chipset Snapdragon 888 5G. Kemudian untuk sektor fotografinya, Oppo Find X3 Pro didukung dengan 50 megapiksel quad kamera belakang dan untuk kamera depannya juga beresolusi tinggi sebesar 32 megapiksel. Gak hanya itu saja, untuk mendukung pengisian daya yang lebih cepat, Oppo Find X3 Pro juga sudah dihadirkan dengan fast charging 65 watt dan berbaterai sebesar 4500 mAh. Di lain sisi untuk layarnya, selain sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 5, Oppo Find X3 Pro juga dihadirkan dengan panel LTPO AMOLED seluas 6,7 inci dan didukung laju penyegaran 120 Hz. Asus ROG Phone 3. Menjadi pilihan terakhir HP Antutu tinggi di Indonesia seharga 11,9 jutaan dengan RAM 12GB dan internal 128GB, Asus ROG Phone 3 hadir membawa chipset Snapdragon 865 5G yang dipadukan bersama RAM sebesar 12GB. Apalagi Asus ROG Phone 3 juga mampu mencetak skor Antutu tinggi di angka 633.000. Sedangkan di sisi baterainya, Asus ROG Phone 3 membawa baterai jumbo sebesar 6000 mAh dan sudah dilengkapi dengan fast charging 30 watt.
Kemudian, Asus ROG Phone 3 juga dihadirkan dengan fitur fotografi lengkap dan beresolusi tinggi dengan 64MP triple kamera belakang. Di lain sisi, untuk kamera depannya membawa resolusi 24MP. Gak hanya itu saja, Asus ROG Phone 3 juga memiliki layar mengagumkan dengan bentang seluas 6,59 inci berpanel AMOLED yang didukung refresh rate tinggi 144Hz dan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 6. Rekomendasi terbaik 6 HP Antutu tertinggi di dunia resmi di Indonesia yang salah satunya bisa kamu pilih untuk dipinang. Apalagi untuk kamu yang suka bermain game, seri-seri HP dengan Antutu tinggi ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk melibas game-game berat dengan lancar. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.